Assalamualaikum pecinta Aidan Sport TV. Berikut hasil Euro 2024 Piala Eropa babak 8 besar malam ini, disertai jadwal pertandingan berikutnya dan top skor sementara. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar channel ini terus berkembang. Berikut hasil lengkap pertandingan Piala Eropa babak 8 besar pagi ini, Sabtu 6 Juli 2024. Di pertandingan sebelumnya, timnas Spanyol berhasil melaju ke babak semifinal setelah mengalahkan tuan rumah Jerman dengan skor 2-1. Dua gol timnas Spanyol diciptakan oleh Dani Olmo dan M. Merino pada menit ke-119. Sedangkan gol balasan Jerman diciptakan oleh Florian Wirtz pada menit ke-89. Di pertandingan lainnya, timnas Portugal harus mengakui keunggulan timnas Prancis setelah kalah adu penalti dengan skor 3-5. Dengan hasil ini, timnas Spanyol akan menghadapi timnas Prancis di babak semifinal. Berikut top skor sementara Piala Eropa Euro 2024 hingga hari ini. Di urutan pertama masih dipegang oleh Jos Mikotadze dengan torehan 3 gol bersama Jamal Musiala asal timnas Jerman, Ivan Skrans asal timnas Slovenia, dan Cody Gakpo asal timnas Belanda dengan sama-sama mengoleksi 3 gol. Jangan lewatkan jadwal pertandingan hari ini, Piala Eropa babak 8 besar, hari Minggu 7 Juli 2024. Timnas Inggris akan menghadapi timnas Swiss pada pukul 00 waktu Indonesia Tengah. Di pertandingan kedua pada pukul 3 waktu Indonesia Tengah, timnas Belanda akan menghadapi timnas Austria. Oke, terima kasih sudah menonton Aidan Sport TV. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Thank you, salam olahraga.